Halo, balik ke channel Bibiwa, channel Jamcang. Yuk, hari ini gue mau ngelarin event nih, event buat dapetin apa nih namanya, layer armor kuping kelinci earplug. Gue nggak tahu kalau yang perempuan itu kuping kelinci, yang karakter perempuan di game ini. Kalau yang laki gue nggak tahu dapat apaan. Gue ngeliat teman gue yang karakternya perempuan sih ya kuping kelinci. Gue nggak tahu apakah sama ya. Mungkin kayak sih sama ya. Hampir kena. Nah ini di gameplay Monster Hunter World Iceborne ini ya, jadi disuruh lawan Yan Garuga. Ini kok kecil amat ya Yan Garuganya. Kayaknya gue mendingan pakai spread kali ya. Kecil banget. Cuman ya udahlah, udah terlanjur gue pakai peluru water ya udah. Dia tuh kelemahannya water. Oke. Ah jatuh. Ya elah, ini kecil amat ininya. Gue nggak tahu. Gue pikir gede atau apa gitu loh. Kecil nyata. Kayak kalong ini. Oke. Pakai ini sih gampang banget sih. Harusnya ini cuma nembak-nembak ini dong. Gue aja sampai lupa pakai mantel loh. Coba ntar ya. Oke, rocksteady aja. Oke, hajar. Tembak terus. Tembak terus. Oi. Oke, nyerudut. Oke, terus. Hajar terus. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang penasaran sama buildnya di terakhir video ini, gue kasih lihat buildnya juga ya. Gue pakai pistola Safi Giva sih sebenarnya, cuman buildnya itu armor itu campuran sama armornya Alatreon. Mungkin detailnya ya di terakhir video ini sih, gue juga lupa ini. Apaan aja gitu loh, decorationnya apa gitu loh. Terus. Oke. Terus tembak, hajar. Dedet. 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 Oke, lanjut. Wah, ini kayak gue jatuhin ke tanah aja nih. Entar dulu, entar dulu. Gue jatuhin ke tanah deh. Nih, jeblosin gini nih. Ya, aduh, kena racun lagi malah. Hah? Hilang. Waduh. Waduh. Ya udahlah. Udahlah, tembakin aja deh. Yuk. Kecil tapi nyebelin juga ya. Wah, kena lagi racun. Enggak. Glider mental aja. Tembakin terus. Dedet. 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 Tembak. Dedet. Dedet. Lulululul. Mau kemana? Dedet. 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 Ini dong. Oke, gue ini bisa gue tabrakin, cuman gue nggak ada batunya. Duh, batu di mana? Oh, di ujung sono. Batu, batu. Sabar. Oke. Bisa nggak nih gue? Aduh, salah. Salah nemprok. Ada. Di kepalanya. Habis dinyerang. Oke, terus. Ah, udah marah lagi dia. Hmm.
kayaknya ya kalau gue taruh ranjau di sini dia kayaknya bakal nyerudut deh. Oh enggak. Oh. Nah, nyerudut. Kena sendiri. Oke, gue taruh lagi deh. Iya, iya dong. Sundul, sundul. There. Ranjau. Oke, peluru gue habis. Satu klip. Nah, nggak mau. Oke. Terus armor gue ini resist sama api. Jadi kalau ditembak sama api kecil damage-nya tuh. Kecil banget. Tembak, ayo. Enggak mati-mati lo ini. Oke sih mendingan pakai spread kali ya lawan ini. Cuman gua tahu deh. Lama juga ya. Jatuh dong. Enggak. Oke. Oh, kesempatan nih tabrakin aja deh. Ya, nyantolnya di Enggak apa. Mati. Ya, jatuh. Blup. Hah? Kenapa enggak jatuh? Wah, baru tahu gua. Enggak jatuh lu. Ini ranjau. Aduh. Ranjau. Hihi, ngindar. Ah, habis. Napas sih. Oke. Jar. Oke, mantelnya gue copotin aja deh. Oke sih udah mau mati sih ini. Gampang banget ya lawan pakai ini ya, light bowgun. Cuman damage-nya aja sih agak kurang ya. Oke sih kalau pakai bow mungkin ya, atau enggak pakai spread ya. Ah, mati deh. Pakai spread mungkin lebih cepat kali ya. Oke, gua udah bisa beli belum ya itu layer armor yang kelincinya. Kita lihat aja deh. Gue mau kasih lihat buildnya gue dulu ya, mungkin ngebantu lah, maksudnya. Dapat apa itu gue? Oh, Wyvern Gem. Mungkin kalau lawan dia kesulitan lawan dia ya, mungkin buat referensi aja sih. cucu, ayo dong. Mana nih? Shoot. Namprok. Brok. Ya gitu deh, gampang-gampang susah sih lawan dia. Paling tahu deh berapa menit, 5 menit kali. Coba cek berapa menit. Enggak lewat 7 menitan. Ah, udah dapat satu juga. Berarti nggak dapat kayaknya nih. Usahakan berkali-kali kayaknya berarti. Oke. Coba kita lihat ya kuping kelincinya. Yuk, ayo loadingnya. Gua kasih lihat build-nya dulu ya, bentar ya. Set build, habis itu baru ini. Sorry, ini dulu. Gua kasih lihat water ya, water. Oh, ini dia. Safi Jiva 3 ya, nih. Alat Treonnya 2. Udah, sisanya decoration nih, ntar ya. Gua kasih lihat skill yang aktif sama decoration. Oke. Ntar gue juga mau lihat ininya sih. Kucingnya apa? Kupingnya kayak apa sih? Kuping kelincinya bentar ya. Oke, forge layer armor. Kita lihat hairband sama berarti.
Waduh, nggak kelihatan. Hitam doang. Hah, nggak kelihatan, mesti beli. Ya kira-kira gitulah tuh, kayak bando gitu. Kelihatan. Ya, coba change color ya. Coba tes change color. Lebih kelihatan nggak, hitam doang ya? Kok kayak coba. Oh, karena emang warnanya hitam. Sorry, sorry. Ya begitu warnanya tuh, putih begitu. Coba warna. Ya, lucu sih, cuman ya agak males juga ya. Nggak sebagus itu juga ya, gitu doang, lucu-lucuan doang. Lebih lucu yang ini sih, lebih lucu yang nope, gua belum bisa beli juga tuh. Tiga kali lawan lah, tiga kali lawan paling banyak. Kalau hoki dua kali lawan. Oke, okay, lebih lucu yang ini. Oke, okay, itu aja yang mau gue share ya dari gameplay Monster Hunter World Iceborne ini. Gue tadi lawan Yan Garuga buat kelarin event aja. Terus gue pakai Light Bogan Water ya. Jadi kalian kalau misalnya ada teman kalian main Monster Hunter World Iceborne, boleh di share video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya, buat mendukung channel gue biar lebih maju lah, biar lebih berkembang. Okay, itu aja mau gue share. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.